Militer Israel menangkap sekitar 33 warga Palestina di berbagai daerah di seluruh wilayah pendudukan Tepi Barat pada Kamis 1 Juni 2023. Satu lembaga swadaya masyarakat Asosiasi Tahanan Palestina dalam pernyataannya menyebut bahwa 23 warga Palestina dari kota Teka yang terletak di tenggara kota Bethlehem di tepi barat selatan ditahan saat terjadi penyerbuan. Namun sejauh ini pihak militer Israel belum memberikan komentar mengenai penangkapan tersebut. Militer Israel diketahui kerap melakukan penangkapan di wilayah tepi barat dan Yerusalem Timur dengan dalih mencari warga Palestina yang buron. Diketahui sebelumnya ketegangan di tepi barat memuncak dalam beberapa bulan terakhir di tengah penyerbuan Israel yang semakin gencar di kota-kota di Palestina. Menurut data otoritas Palestina, setidaknya terdapat 155 warga Palestina yang menjadi korban tewas di tangan pasukan Israel sejak awal tahun ini. Sementara di pihak Israel setidaknya terdapat 20 warga tewas dalam sejumlah serangan selama periode yang sama.